diceritakan ada orang yang berjihad namun masuk neraka. Siapa orang yang berjihad namun masuk neraka? Apa alasannya dan mohon penjelasannya. Hadis Bukhari menjelaskan kata Nabi SAW, tiga orang yang paling pertama dihisab hari kiamat dan paling pertama masuk neraka. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Paling pertama itu. Bilangan Allah. Maka didatangkanlah orang ini di mahkamah Allah di kiamat. Lalu Allah bertanya pada Allah perlihatkan padanya tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih. Keberanian, dia masuk medan perang, dia membunuh musuh, dia takbir, semua diperlihatkan. Lalu dia lihat, dia kenal nikmat itu. Lalu kata Allah SWT, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang saya kasih? Keberanian yang ada, peluang untuk masuk di jihad, kamu bisa membunuh musuh, itu luar biasa. Apa yang kau lakukan? Dia bilang, ya Allah, tidak ada kesempatan untuk berperang di jalan kecuali saya lakukan dan saya kerjakan itu karena kamu. Kata Allah, kamu dusta. Kamu berperang agar kau dibilang pemberani. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman kepada para malaikat, seret orang ini lempar ke neraka. Jadi memang jihad tidak boleh ibadah. Jangan kena mau dibilang pemberani. Ada seseorang yang pernah di zaman Nabi SAW mati masuk neraka. Kalau tidak salah, namanya dia Kazman. Kalau tidak salah, orang ini bernama Kazman. Jadi dia masuk medan perang, dia waktu di perang Uhud tuh, dia perang sana sini, banyak menyerang musuh di awal-awal peperangan, bahkan membunuh beberapa. Beberapa sahabat mengatakan orang ini ahli surga. Kapan dia terbunuh luar biasa. Karena juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan bersatu antara seorang mujahid dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Tidak akan bersatu ya. Dalam arti kata memang di sini dia, kalau sudah membunuh satu orang kafir, dia akan selamat dari api neraka, jaminan. Maka sahabat mengatakan orang ini ahli surga. Lalu kata Nabi SAW, tidak, dia masuk neraka. Sahabat semua penasaran diikutin, kenapa dia dikatakan neraka? Ternyata orang ini sempat kena tebasan pedang kakinya, betisnya berdarah. Karena kesakitan, dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedang, lalu dia tusuk badannya sendiri. Dan dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya, orang-orang Madinah maksudnya. Maka para sahabat baru tahu, ternyata orang ini bukan berperang untuk agama. Jadi karena keberanian, hanya karena masalah membela kaumnya saja, gitu kan? Bukan karena membela agama Allah, itu sebabnya, tentu saja. Jadi kan itu sebabnya. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Tentu orang yang kedua tadi dari hadis itu adalah orang yang diberikan Al-Quran, lalu dia membacanya, dia menghafalnya, lalu ternyata dia membaca kata Allah SWT, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya kasih, hafal dan membaca Al-Quran. Dia bilang, saya baca karenamu ya Allah. Kata Allah SWT, kau dusta, kau hanya melakukannya agar kau dikatakan qari' dan hafid. Gitu kan? Dan sudah diucapkan itu, masukkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga, Allah yang kasih, Allah karuniakan kepada dia harta, dihabiskan di jalan Allah berinfak, lalu Allah datangkan hari kiamat, menggiatkan semua nikmat pada saat dia bersadaqah. Lalu kata Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat ini? Dia bilang, saya bersadaqah di jalanmu ya Allah. Kata Allah, bohong, kamu bersadaqah agar kau dikatakan orang yang ringan tangan atau pemurah. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu a'lam. يا قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتعي